قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. Yang paling menyenangkan kepada orang laki itu adalah keindahan batin. Keindahan batin. Adapun keindahan zahir, kecantikan, potenakole, itu kan rambut yang semampai, itu kan hanya setengah tahun, setahun. Setelah itu lebusen. Yang paling diharapkan oleh suaminya ketika sudah setahun, setengah, dua tahun dan seterusnya, itu keindahan batinnya. Nah itu, jadi mulai oleh itu tahun bi orang laki wah cipun nggak bisa yang bini mon cah bisa nyanyiin kaca cipun nggak bisa ini kalau dengarkan yang bilang bilang itu yang laki. Jadi kalau suami itu justru lebih senang kalau mendapati istrinya sebelum sepuh gegah kemudian baca Al-Qur'an ya, suaminya masih tidur dia baca Al-Qur'an dia lengkap. Allah, alhamdulillah oleh Sandra Maliki hari ya Allah. Pas abah jam tahajud, mari jam tahajud. Atuh ya Allah, palancar aki ekonomi na laki abdina ya Allah. Palancar aki lakona laki abdina ya Allah. Sambil nangis ya Allah ya Allah ya Allah. Wah, itu yang menjadi adrenalin kepada suaminya ketika nanti bekerja. Lakinya awalnya lakomojek jalan pol sana ngidin-ngidinnya jual malam ya Allah paling rejit kecek banyakan rakak tina ya Allah pol 6 layak siang itu aja gini kancana demak aku air mata nabi ini yang memberi motivasi kepada aku kodus ke bini kotu oleh dua kosemu hari ini akhirnya itu berpengaruh kepada keutuhan rumah tangga kalian. Iya iya, kalau pagi-pagi kira-kira aku namanya adun-dun antara kon kancana itu yang alamat suaminya itu akan lirik-lirik kepada wanita yang lain. Tapi kalau istrinya itu bermalam tak lepas sampai jam tahajud, pagi tak lepas sampai jam duha. Nah kena meskin tepat kalake ngau tu bisa, meskin tepat kalake se tak pada seneng ibadah, tapi paling tidak mas tu tangki ni jadi benar ya tahajud tu mas duha. Masa engkau kita pernah tahajud jadi paling sahun ni sengkok seminggu sekalian jadi itu. Padahal dia sholat lima waktunya kadang long belum. Tapi mun bininya kayak gitu, ya kawan, bisa nanti bisa merubah suaminya dengan pelan-pelan. Nah itu. Nah tapi lamun laki nah long belum kadang mun abajang lewa betoh. Etam bininya seperti itu juga. Oh lomba dedung mas. Ya. Akhirnya jadi rumah tangga yang neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah ini, jadi sudah sering saya katakan kalau misalnya suami itu ahli ibadah, kemudian istrinya itu merupakan istri yang qalihah bani shalihah, qalihah, biasanya anaknya nurun ke ibun. Ngalah ke ibun. Tapi kalau sebaliknya suaminya itu oleh ahli maksiat tetapi ibunya salihah taqiyah, biasanya anak yang terselamatkan. Kenapa begitu? Iya, karena anak itu 24 jam bersama siapa? Bersama ibu. Itulah mengapa dikatakan al-ummat rasatul aulad. Jadi ibu itu adalah madrasahnya para anak. Kenapa? Karena kalau bapak ini kan dia menyertai anaknya paling 12 jam. Kenapa 12 jam? Iya, karena
sekian-sekiannya dia bekerja. Ini yang dihati-hati. Kalau kalian menginginkan anak cucu yang salihin, salihat, amin Allahumma. Amin. Baik. Maka yang paling penting perbaiki diri kalian, terutama kaum ibu. Terutama kaum ibu. Makanya dikatakan, di balik lelaki yang hebat pasti ada wanita yang hebat. Maksudnya ibunya. Orang-orang memahami yang seperti itu, di balik lelaki yang hebat pasti ada wanita yang hebat, itu istrinya. Oh, enggak, itu ibunya. Memang bisa kita tafsiri istrinya. Ini beda orang laki, umpama hebat, berarti bini hebat juga. Itu bisa ditafsiri seperti itu. Tetapi lebih cocok ya, kawan. Di balik lelaki yang hebat, yang istimewa, pasti ada wanita istimewa, ini ibunya. Coba kalian lihat di dunia ini, sejarah dunia. Kalian hitung satu persatu dari seorang lelaki yang hebat, pasti di balik itu ada ibunya yang hebat. Kapi, Kusti Nabi Muhammad, semuanya ya, semuanya. Nabi Isa malah gak punya ayah, tapi dia menjadi seorang lelaki yang hebat. Kenapa? Karena dia punya ibu yang hebat. Saya itu hati-hati. Jadi mun ibon peratujan tanpa resepsi melolo, peratujan adetan melolo, oh anak dan budget di engak, dah anak ngebor lagi. Ya, makanya dikatakan bahwa jadi selamatnya sebuah bangsa itu tergantung kepada selamatnya para wanita. Mun orang bini hancur, ya sudah bangsa itu akan hancur. Apalagi kalau kalian pikirkan ya kawan, selama 9 bulan seorang anak itu bukan hanya yang ben-ben-ben, tetapi esaben-ben-ben. Kalau seorang ibu itu ketika mengandung perang itu putaran melolong di bakolos, jadi putaran antar-peter anak gitu ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengkaruniakan kepada seorang ibu kehamilan, nah pokoknya ibu itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti sebelumnya itu tidak beribadah, enggak, tetapi tingkatkanlah ibadah kalian kalau sudah dikaruniai janin. Kenapa? Karena seperti yang sudah saya terangkan bahwa janin itu ketika sudah mulai oleh Allah SWT diletakkan di rahim ibu, itu sudah mulai paham. Di antara dalilnya, apa di antara dalilnya? Di antara dalilnya bahwa Nabi SAW mensunahkan kepada umatnya untuk mengazani ketika baru dilahirkan itu bayi. Artinya apa? Mu'iyadani berarti paham. Apa kemudiannya mu'iyadani tak paham? Ya. Kemudian diikomati di telinganya yang kiri. Artinya apa? Bayi itu sudah apa? Paham. Sedangkan dari bayi kan mulai dari jalur rahim.